Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Iwan. Semoga tetap selalu sehat dan tetap semangat dulur, dulur, guys. Oke, kali ini ada Mister Asli 16 channel X-Men 16 dengan keluaran terbaru ya. Sekilas perbedaannya di fader, di potensio, artinya cuman beda desain knopnya. Kemudian ada keterangannya di sini ya, efeknya ya. Kalau kemarin sama, cuman ini tulisannya beda. Kemudian tombol mute-nya warnanya sedikit berbeda. Untuk selebihnya sama ya. Cek balance, unbalance sama, cek AKR juga sama letaknya. Selebihnya sama saja. Bahan-bahan sama saja. Oke, ini kita kirim ke Mas Arul yang ada di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Terima kasih bosku. Kita cek channel sampai channel 16. Kita cek grupnya, kemudian kita cek juga auk kabel abang yo, kabel abang yang abang putih kayak gitu. Oke, kita tes channel 1 terus sama channel bluetooth. Oke, mulai dari channel 1. Kita pastikan bahwa bunyi gitu aja ya cukup ya. Untuk tone controlnya kita ndak cek, tapi bismillah normal ya. Nah, yang bikin menarik itu di sana nah, PVA-nya. Oke, channel 2. Ini kita di master ya, LR ya. Oke, kita pindah. Oh iya, bukan. Nah, up. Channel 3. Jadi lampunya ketika kita nyal apa fadernya kita naik baru dia nyala ya. Channel 4. Ya, mix soro ya. Kita pindah 5. Eh, 5. Kita pindah 7, 8. Oke, kita pindah 9, 10. Apa ya? Sama diperhatikan dulur ya untuk lampunya nyala semuanya 9, 10. Terus terang untuk X-Men yang terbaru ini suaranya lebih tebal lur ya. Baruan 3M. Ini asli original X-Men ya. Mungkin nanti ada merek-merek lain yang menyamakan, pasti ada. Soalnya baru mungkin ini tipe yang pertama yang ada indikator master beat per channel. Untuk asli. Normal nanti juga ada mixer-mixer asli yang channel besar yang ada PVL-nya. P12 normal, sebelah normal kita pindah. 16 channel dengan fitur sekaya ini cuman 3 jutaan.
Yeah. Melem warang ya sorga sak mono oke channel 16 terakhir oke. Oke normal sekarang kita coba untuk grup-grupnya oke ganti jacknya. Masuk channel 34 ya. Yes, gak mau cabut pisan aja. Kita powernya pakai mixer juga dulu ya. Mixer yang udah ada power 2, studio 4 yang biasanya awal kita pakai mixer ini studio 4 asli. Alhamdulillah tangguh terbukti. Jadi saya buat handle jam-jaman untuk subwoofer. Kuat-kuat saja. Ya tetap kipasnya kencang panas. Oke, ini untuk AUX 1 dan AUX 2. Efek ini ya AUX 1 ini AUX 2 lirih nih lirih kita pindah AUX 3 apakah AUX 4 juga ada kalau dilihat di sini sih enggak ada enggak bisa dia tapi kita coba aja ya. AUX 4 untuk AUX 4 tetap tidak bisa lor AUX 4 hanya untuk efek bisa tapi diangkat untuk ini saya tutup AUX 3 ya AUX 3 saya tutup ini AUX 4 full AUX bisa full AUX tapi tetap main ini ya lewat ini lewat AUX 4 atau efek oke normal lirih kan sekarang kita coba grupnya buka ini grupnya ya kan ada dua itu sebelahnya oke normal semua kita coba untuk AKE master oke buka oke normal oke sekarang dilirihkan kita ganti mode bluetooth cabut ganti bluetooth ya bluetooth nyala bluetoothnya di on kan dikonekkan dulu untuk RCA ini untuk OTP ya CD CD ini bukan celana dalam dulu tapi ini untuk CD asli tapi ini enggak coba ya lor kita belum ada alatnya tapi next time kita akan coba jadi setiap mixer yang keluar dari sound kompor atau mixer yang dibeli dari sound kompor kita tes semua oke play lagu yang sama ya oke sudah ada tidak ada cek selain bluetooth kita coba bismillah oke belum dibuka itu nah dari itu belum dibuka tambah volume tambahan oke telur ya ini ya sekarang equalizernya oke fungsi semua oke terima kasih seperti ini tampilannya lirih kan mas kita foto dulu oke Ciamik Soro harganya ya juga Ciamik ya asli X-Men ini kita kirim ke Kalimantan juga kita packing kayu juga nanti ya
Terima kasih. Ini tanggal 17 Desember. 18 Desember. Sekian videonya dibuat. Semuanya normal bosku ya. Oke. Kita cabut. Tapi jarang ya orang beli mixer di sound kompor itu pentamnya digunakan untuk mic condenser. Kalaupun ada saya sarankan kita coba dulu ya. Normal. Normal nyala. Dan kalau bisa nyalakan pentam itu jangan semua ya, satu-satu ya. Khawatir jebol atau arusnya ya, voltnya. Jadi satu-satu. Oke, normal nyala semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.